Mama pergi dulu ya. Dah. Oke guys, di video kali ini kita akan kunjungin rumah lagi nih guys. Ini ada ID teman-teman, buatannya Ajeng Chandra Ningtyas ya guys ya. Oke, kita like bangunannya guys. Nah ini katanya dia bikin villa putih guys. Dekorasi villa putih ya. Oke, kita langsung aja tuh ya teman-teman ke villa putih ya. Kita lewat mana guys, villa putih ya? Oh iya, lewat sini teman-teman. Oke, kita lewat sini guys. Oke guys, jangan lupa di like dulu video ini guys, supaya aku makin semangat buat videonya ya teman-teman. Oke, nanti kita bagi-bagi apa lagi nih guys, kalian bisa komen di bawah ya. Mau rumah atau dekorasi sekolah guys? Kita udah lama ya nggak kunjungin dekorasi sekolah teman-teman. Atau rumah grill guys ya, rumahnya Rina nih kita kunjungin teman-teman. Kita dikit lagi udah sampai nih guys ya. Villa putih buatannya si Ajeng ya teman-teman. Oke, dia dekorasi villa putih ini guys. Oke, ini di depannya ada apa teman-teman? Oh, mungkin ini kelebihan ya guys ya propsnya nih. Oke, kita langsung aja masuk teman-teman. Ini dekorasinya guys. Wih, dekorasinya bagus juga ya guys ya. Ayo boy, coba masuk sini boy. Kita lihat guys, sama dia di sini dibikin pintu nih guys ya. Oh, ini tempat nonton TV teman-teman. Tadi ruang tamu mungkin guys. Tapi ini bisa dijadiin ruang tamu juga guys ya. Oke, jadi disekat-sekat sama dia ya teman-teman. Tuh ada tembok nih. Jadi bagus banget ya guys ya. Nah ini dapurnya dia guys. Oke, di sini ada tempat nonton TV lagi nih, meja makan. Kita lanjut. Ini kamar mandi ya guys ya. Nah ini kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya nggak pindah ya guys ya, tetap di situ aja. Oke, kita ke lantai 2 teman-teman. Oke, di lantai 2 ada kamarnya dia nih guys. Ini jago juga dia ya, dekorasinya bagus ya teman-teman. Kamarnya juga bagus banget nih guys. Oke, kita ke sini teman-teman. Nah ini guys, ini ada kamar lagi ya, kamar keduanya guys. Dan di sini ada balkon nih, tempat buat santai-santai guys. Oke teman-teman, jangan lupa dikunjungi nih, ID-nya bisa di save ya. Kita lanjut lagi nih guys. Ini ada ID buatannya Kak Purple Grill ya guys ya. Wih, ID-nya ada di mana nih lokasinya guys? Kita langsung aja kunjungin teman-teman. Oke, kita langsung aja loncat dari sini guys. Wow. Wih, keren nih guys ya. Ini lokasinya ada di di dekat bengkel kayaknya guys ya. Kita langsung aja OTW ke bengkel guys. Oke, kita dikit lagi akan sampai nih teman-teman. Waduh, mobilnya nyangkut guys. Oh, mobilnya juga udah rusak nih guys ya. Nanti kita benerin dulu guys. Kita benerin dulu deh mobilnya deh. Ada duit nggak nih si Rina? Ada ya. Untung si Rina bawa duit teman-teman. Nah ini dia rumahnya guys. Ada parkiran mobilnya nggak nih? Oke, kita masukin mobilnya teman-teman. Eh, untung ada parkiran mobil ya guys. Oke, ini dia rumahnya guys. Bagus banget ya. Warnanya putih teman-teman. Desainnya juga bagus guys ya. Langsung aja masuk nih. Sini ada ruang tamu guys. Wih, bagus guys. Ada TV-nya nih. Dalamnya juga estetik teman-teman. Ini tempat masaknya guys ya. Oke, kita kesini. Ini meja makannya guys. Ada foto-foto gitu guys ya.
Kita ke sini ada ruangan apa ini? Nah, ini kosong teman-teman. Apa ID-nya ada dua guys ya? Gue tahu nih ID-nya ada satu atau ada dua. Aku dapetnya cuma satu doang guys. Nah ini juga kosong nih. Kayaknya ini dua ID ya guys ya. Iya ini kayaknya dua ID teman-teman. Coba kalian cek ke YouTube-nya Kak Purple Grill ya guys ya. ID keduanya nih. Ini cuma ID kesatunya guys. Oke teman-teman, kamarnya banyak banget kayaknya guys nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya guys ya. Ada 6 kayaknya nih. Atau kamar mandi tadi guys. Ada yang kamar mandinya juga kayaknya. Oke teman-teman, kalian kunjungin ID keduanya ada di YouTube Kak Purple Grill ya. Oke guys, ini ada rumah mewah nih guys. Tapi mobilnya nih guys, mobilnya rusak teman-teman. Waduh, mobilnya terbalik guys. Gimana nih? Bisa digunain teman-teman mobilnya nih. Udah kita pakai mobil ini aja teman-teman. Ya boy, kita minjem mobil dia gitu boy. Oke, kita langsung aja kunjungin teman-teman. Nih kak, ini YouTube-nya bangunannya Fitria Sakuber Channel ya guys ya. Oke guys, kita kunjungi nih guys. Ini rumah tahun 2021 atau 2020 guys. Pokoknya ini rumah udah lama banget guys ya. 2021 kayaknya nih guys. Oke kita langsung aja kunjungin teman-teman. Nah ini dia guys. Ini rumahnya ya. Wih, mewah banget teman-teman. Kita lihat guys ya. Nah ini rumah paling mewah guys. Oke jangan lupa nih kalian kunjungin. ID-nya ada dua ID teman-teman. Dan ini apa ini guys. Wih kacanya bagus banget ya guys ya. Ini rumah apa mall nih guys. Kita masuk aja ke dalamnya nih. Di sini ada ruang tamu teman-teman. Oke ini tempat nonton TV. Oke tempat masaknya nih guys ya. Oke di sini ada kamar mandi teman-teman. Aku lanjut ke lantai 2 guys. Oh ini lantai berapa nih? Lantai 3 kayaknya guys ya. Sini ada kamar nih guys ya. Kamarnya bagus-bagus ya teman-teman. Ini ada, oh ini ruangan sholat guys. Oke kita lanjut ke lantai 3. Oh ada kamar dede bayi teman-teman. Nah ini tempat mainan dede bayinya nih. Oke bagus banget ya guys ya. Ke sini. Oh ada kamar lagi guys. Kamarnya ada berapa totalnya? Ada 3 kayaknya guys. Sama kamar dede bayi ya. Oke jangan lupa dikunjungin teman-teman. ID-nya ini guys ya. Silahkan kalian catat ya. Jadi cukup sampai di sini aja teman-teman. Bagi-bagi ID-nya nih. Buat kalian yang mau aku kunjungin bangunannya bisa komen di bawah guys ya. Oke guys segitu aja aku kancil versi ya. Terima kasih guys.